warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim 'ala nabiyil amin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah karena kita dapat sekali lagi bersama-sama pada hari yang penuh dengan keberkatan ini untuk kita meneruskan lagi perbincangan kita dalam surah Al-Qasas, yang mana pada seri yang lalu kita telah bincang sampai ayat yang ke-50. Dan pada hari ini insyaAllah kita nak bincang ayat seterusnya 51 dan juga 52. Ayat 51 firman Allah, a'udzubillahi minasyaitanirrajim, walaqad wassalna lahumul qawla la'allahum yatadhakkarun. Dan sesungguhnya perkataan itu ialah telah kami, yakni Allah, sampaikan kepada mereka sendiri agar mereka beringat. Yakni setelah Allah menerangkan hikmah terutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada manusia, maka di sini diterangkan pula hikmah turunnya Quran beransur-ansur dan terus-menerus, sedikit demi sedikit dan sebahagian demi sebahagian. Dan ia merupakan perkataan dan kitab yang disampaikan dengan berdasarkan hikmah dan kebijaksanaan pada masa-masa yang tertentu sesuai dengan masalah dan kepentingan manusia. Dan hendaklah Quran itu dibaca kerana mengandungi peringatan, maka sesiapa yang membacanya setiap hari dengan merenungkan maknanya akan mendapati penuh dengan ilmu pengetahuan yang sentiasa baru dan berfaedah, yang sentiasa saja bertambah. Di samping iman orang yang membacanya juga bertambah sehingga penuhlah hatinya diliputi dengan cahaya keimanan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, maka dalam ayat yang ke-51 ini dengan jelas Allah Subhanahu wa taala sebut, sebagaimana disebut juga dalam tafsir Al-Marawi, tentang bagaimana dan demi sungguhnya kami telah menghubungkan turunnya firman-firman kami, yakni Al-Quran, dengan berturut-turut kepada mereka supaya mereka beroleh peringatan lalu beriman. Maknanya Allah menurunkan Quran secara berperingkat-peringkat berdasarkan hikmah dan kemaslahatan supaya lebih menepati sasaran yang dikehendakinya ketika memberi peringatan. Secara tidak langsung ia akan mendorong mereka untuk beriman sehingga mati hati mereka penuh dengan cahaya. Maknanya di situ antara hikmah Allah Subhanahu wa taala turun ayat Quran ini sikit-sikit daripada munajjaman atau mufarraqan, bukanlah jumlah tawahidah kan. Sebab kalau kita tengok dalam konteks Al-Quran ni, sebenarnya dia turunnya dua peringkat. Yang pertama turunnya secara sekaligus pada malam Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kata Allah kami turunkan Quran pada malam Al-Qadar. Itu maksudnya turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah di langit dunia. Kemudian turun beransur-ansur sikit-sikit kepada Nabi sampai selama 23 tahun yang bermula dengan Iqra Al-Alaq ayat 1 hingga 5 dan berakhir dengan surah Al-Baqarah ayat 291 yang diturunkan untuk memberi peringatan, pengajaran. Sikit-sikit turun dapat mengobati masalah-masalah yang berlaku dalam masyarakat. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, bila mana Quran itu kita baca, kita akan sentiasa mendapat peringatan, pengajaran, ketenangan, kebahagiaan yang sangat-sangat banyak. Sebab itu kita pada hari ini jangan kita lalai daripada membaca Quran. Bahkan sebagaimana kita sering sebut tentang bagaimana Nabi SAW mengingatkan Quran ni sesuatu yang terbaik dalam hidup kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama, sebaik-baik kamu mereka yang mempelajari Quran dan mengajarkannya. Man qara'a harfan min kitabillah falahu al-hasanah wal hasanatu bi 'ashri amthaliha, wa la aqulu alif lam mim harf walakin alif harf wa lam harf wa mim harf. Kata Nabi SAW, sesiapa yang membaca satu huruf daripada kitabullah, daripada Quran, falahul hasanah, dia akan mendapat kebajikan, pahala yang digandakan 10. Wala aqulu alif lam mim harf, aku tak kata alif lam mim satu huruf, tetapi alif harf, alif satu huruf, lam harf, lam satu huruf, mim harf, mim satu huruf. Maknanya alif lam mim kita sudah dapat 30 pahala. Itu dari sudut pahala, belum lagi dari sudut benda lain, ketenangan, hikmah, pengajaran. Jadi maknanya itu Quran diturunkan supaya mereka mendapat pengajaran dan juga peringatan. Jadi golongan yang tetap ikut hawa nafsu sebagaimana disebut ayat sebelum ini, mereka tak akan selamat, mereka akan hancur, mereka gagal. Tetapi mereka yang
berpegang pada Quran, mereka akan selamat. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyambung-nyambung sikit-sikit Quran itu turun kepada mereka supaya mereka ingat, mereka dapat pengajaran, mereka dapat peringatan. Jadi dakwah Allah Taala dengan pada Rasulnya tidak pernah terputus pada mereka. Dakwah yang Allah perintahkan kepada Nabi Rasul untuk sampai kepada mereka tak pernah terputus. Peringatan tak pernah berhenti. Habis satu datang satu, selesai datang lagi, sambung menyambung, tak putus. Kalau mereka tak mau percaya juga, tak ada sebab lain, hanya kerana hawa nafsu mereka, itulah yang akan membawa mereka kepada kecelakaan. Jadi ayat 51 ni ada kesinambungan daripada ayat sebelum, ayat 40, ayat 50, yang menceritakan tentang golongan yang ikut hawa nafsu itu, mereka tidak akan berjaya. Mereka akan sengsara sebab mereka tidak mengikut kebenaran. Sedangkan Quran turun sikit-sikit, sentiasa bagi peringatan, sentiasa bagi pengajaran, terutama kepada orang yang nak kepada perkara tersebut. Baik, kita masuk ayat 52 tuan-tuan. Ayat 52 firman Allah Ta'ala, A'uzubillahi minasyaitanir rajim, alladzina atainahumul kitaba min qablihum bihi yu'minun. Orang yang telah kami, yakni Allah, berikan kepada mereka kitab sebelum itu, mereka percaya kepadanya. Baik, itu ayat yang ke-52. Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, Allah menceritakan tentang golongan ulama di kalangan ahli kitab. Ada yang mereka itu beriman kepada Quran. Orang yang telah kami, yang Allah berikan kepada mereka kitab sebelum itu, mereka percaya kepadanya. Mereka percaya. Sebagaimana juga dalam firman lain dalam surah Al-Baqarah 121, alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang, kata Allah, yang telah kami berikan Al-Kitab kepadanya, mereka membacanya dengan baca yang sebenarnya, mereka itu beriman kepadanya. Dan disebutkan surah Ali Imran ayat 199, wa inna min ahli alkitab laman yu'minu billah wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim khashi'in lillah. Dan sesungguhnya di antara kitab ada orang yang beriman pada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, sedangkan mereka rendah hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disebut dalam surah Al-Isra 107 hingga 108, innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina la maf'ula. Sesungguhnya orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud, dan mereka berkata, maha suci Tuhan kami, sesungguhnya janji Tuhan kami pasti dipenuhi. Dan juga firman Allah Ta'ala, wala tajidanna aqrabahum mawaddata lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum qissisina wa ruhbana wa annahum la yastakbirun wa idza sami'u ma unzila ila ar-rasul tara a'yunahum tafidhu min ad-dam' mimma 'arafu min al-haqq yaquluna rabbana amanna faktubna ma'ash-shahidin shadaqallahu al-'azim. Sesungguhnya kamu dapati yang paling dekat persahabatannya dengan orang yang beriman ialah orang yang berkata, sesungguhnya kami ini Nasrani. Ya, demikian itu disebabkan kerana di antara mereka itu orang Nasrani terdapat pendeta-pendeta dan rahib-rahib. Juga kerana sesungguhnya mereka tidak menyombongkan diri. Dan apabila mereka mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasul pada Nabi Muhammad SAW, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran Al-Quran yang telah mereka ketahui daripada kitab-kitab mereka sendiri. Selaya mereka berkata, ya Tuhan kami, kami telah beriman, maka catatkanlah kami bersama orang yang telah menjadi saksi atas kebenaran Quran dan kenabian Muhammad SAW. Dan Tuhan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, dalam tafsir Ibn Kathir menukilkan pandangan daripada Sa'id bin Jubair yang menyatakan bahawa ayat ini diturunkan berkenaan, yakni ayat 52 ini dalam surah Al-Qasas ini diturunkan berkenaan dengan 70 orang pendeta yang diutus oleh Raja Najasyi setelah mereka datang kepada Nabi SAW, dan Nabi membacakan kepada mereka surah Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, hinggalah akhir surah, lalu mereka menangis dan masuk Islam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, itu antara pandangan yang dinukilkan dalam tafsir Ibn Kathir dan juga tafsir-tafsir yang lain. Disebut bahawa kata Sa'id bin Jubair, ayat ini ditujukan kepada rombongan para pendeta kaum Nasrani seramai 70 orang. Mereka diutus oleh Raja Habsyi An-Najasyi untuk menemui Rasulullah SAW. Bila sampai ke sana,
baginda membacakan kepada mereka Yasin, Al-Quran Al-Hakim sampai khatam surah Yasin, lalu mereka menangis ketika mendengarnya, lalu semuanya memeluk Islam. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, Allah menceritakan menerusi ayat ini mereka yang beriman dengan kitab Taurat dan Injil, iaitu daripada golongan orang ahli kitab sebelum itu, sebelum ini, kemudian mereka dapat berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW, lalu mereka pun beriman dengan kitab Al-Quran kerana mereka tahu bahawa dalam kitab mereka ada terdapat berita gembira mengenai pengutusan Nabi SAW dan sifat-sifatnya yang jelas sekali menepati dengan apa yang mereka saksikan, sebagaimana juga dalam surah Ali Imran ayat 199, wa inna min ahli alkitab lamay yu'minu billah wama unzila ilaikum wama unzila ilaihim khashi'ina lillah, dan sesungguhnya di antara orang ahli kitab itu ada yang beriman dengan Allah dan ada dan apa-apa yang diturunkan kepada kamu dan yang diturunkan kepada mereka, sedangkan mereka tetap merendah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan yang dirahmati Allah, jadi di sini dalam ayat ini juga jelas kepada kita dalam keadaan golongan yang menolak, golongan mengikut hawa nafsu yang tak mau terima Al-Quran, lalu Allah Ta'ala menyatakan bagaimana orang yang didatangkan kepada mereka Al-Kitab dari sebelumnya, iaitu kitab sebelum Quran. Al-Quran telah beritahu kepada kita sebelum Allah menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menurunkan Quran kepada kita melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah diturunkan terlebih dahulu kitab-kitab kepada umat yang terdahulu dengan perantaraan nabi-nabi mereka. Umat yang didatangi Nabi Musa menamai diri mereka Yahudi, dan umat yang didatangi Nabi Isa menamai diri mereka Nasrani. Bagaimanapun perselisihan di antara kita dengan mereka kerana akidah mereka yang telah menyeleweng daripada apa yang diajar oleh Nabi mereka, namun mereka tetap ahlul kitab atau alladzina utul kitab. Jadi maknanya, sebab apa hari ini kita tak terima Injil, Taurat? Sebab mereka telah menyeleweng. Tapi asalnya mereka menerima kitab. Dan dalam ayat ini, ayat 52 ini, surah Al-Qasas ini, diterangkan bahawa pernah kejadian beberapa orang yang dulunya yang mereka menerima kitab, mana ahli kitab, mereka datang kepada Nabi SAW dan menyatakan diri mereka percaya kepada Quran dan beriman kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana riwayat yang kita sebut tadi, yang disebut oleh para ulama tentang kata-kata Sa'id bin Jubair itu, yang menyatakan tentang ketika mana melihat kepada ayat ini, bagaimana 70 orang yang dipimpin oleh para pendeta yang diklaim oleh Najasyi. Sebab kita tahu Najasyi ini perlu Islam, dan Najasyi ini sezaman dengan Nabi SAW, dia telah perlu Islam setelah dia mendengar keterangan daripada Ja'far bin Abi Talib dan dia tahu kebenaran. Maka dia lah hantar 70 orang utusan untuk bertemu dengan Nabi SAW. Dan menurut keterangan Sa'id juga, ketika mana mereka berkumpul hendak mendengar keterangan Nabi SAW, dibacakan pada mereka surah Yasin sampai khatam, mereka sangat terpesona mendengar surah itu, surah yang dibaca oleh Nabi, surah Yasin, sampai mereka menangis dan semua masuk Islam. Rupanya disebut dalam tafsir Al-Azhar, mereka yang datang itu mungkin mengerti bahasa Arab atau diterjemahkan kepada mereka dengan baik. Bila mereka dengar yang Nabi baca, mereka faham. Kedatangan mereka itu dan masuknya mereka dalam Islam itulah yang menyebabkan turunnya ayat 52 surah Al-Qasas ini, menurut keterangan Sa'id bin Jubair. Namun begitu tuan-tuan, menurut riwayat daripada Ibn Ishaq dalam sirah Nabi yang terkenal, menyatakan bagaimana utusan daripada Habsyah itu 20 orang banyaknya, itu satu riwayat, mereka datang ke Mekah setelah mendengar berita tentang Nabi SAW. Setelah sampai di Mekah, mereka cari Nabi, lalu bertemu oleh mereka sedang berada dalam masjid. Mereka pun mengelilinginya, cakap-cakap dan bertanya macam-macam, sedangkan pemuka kota duduk tengok. Dia pun menuntunnya Nabi SAW dikelilingi oleh utusan-utusan itu. Setelah pertanyaan mereka dijawab, Nabi baca ayat Quran pada mereka. Rupanya pembacaan ayat Quran itu, keterangan yang diberi oleh Nabi SAW itu sangat menarik hati mereka dan mengharukan mereka sampai mereka menangis. Kemudian seketika mereka diajak untuk peluk Islam, lalu mereka pun menyatakan maka masuk Islam, maka beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi mereka membandingkan apa yang tertulis dalam kitab mereka tentang Nabi akhir zaman dengan Nabi yang diperjumpa di Mabetuis. Memang betul, maknanya itulah yang disebut dalam kitab-kitab dulu. Setelah selesai pertemuan itu, mereka pun meninggalkan majlis Rasulullah SAW. Dan tiba-tiba datanglah Abu Jahal bin Hisham bersama dengan beberapa pemuka Quraisy, lalu berkata pada mereka, kamu ni betul-betul rombongan yang celaka. Kamu ni diutus
diutus dari negeri kamu ni untuk selidik keadaan orang ini, untuk kamu bagi tahu bila sampai di negeri kamu. Tapi belum lama pun kamu duduk di sini, kamu dengar perkataan dia, tiba-tiba kamu tinggal agama kamu, kamu ikut kemauan orang itu, kamu ikut pula agama dia. Setahu aku belum pernah aku bertemu satu utusan lebih bodoh daripada kamu ni. Tu dia tuan-tuan Abu Jahal menemplak golongan tersebut. Tetapi utusan itu bukanlah orang bodoh. Mereka jawab perkataan Abu Jahal itu dengan tegas, selamat tinggal tuan-tuan, kami pun tak tahu siapa tuan-tuan ni, tak usahlah kamu semua ganggu dengan keyakinan kami, sebab kami pun tak ada niat nak ganggu kamu, kerana kami datang dengan keyakinan yang kami pegang. Belum pernah kami tidak sedar bahawa langkah yang kami tempuh ni benar. Ha, kami buat ni betul, kamu tak apalah, tak payah nak mempengaruhi kami. Dan ada juga riwayat mengatakan bahawa utusan itu bukan daripada Habsyah, tapi datang daripada Najran, sebelah selatan tanah Arab. Az-Zuhri menguatkan riwayat bahawa utusan itu daripada Habsyah. Meskipun tak kisahlah yang mana utusan itu, Habsyah ke lebih kuat ataupun Najran, tapi yang jelas di sini bahawa kedatangan utusan ahli kitab itu, kaum yang lebih dalam pengertiannya, lebih banyak ilmunya tentang wahyu, dengan sekali datang saja bertemu dengan Nabi SAW, mereka tahu. Maka tak kala itu mereka yang nak melihat kepada kemenangan, bukan nak ego sombong macam Yahudi kan, ini mereka nak lihat kepada kemenangan, maka terus menyambut, maka tak dipengaruhi oleh hawa nafsu segala golongan musyrikin yang engkar. Sebaliknya mereka melihat ayat tersebut, ayat Quran yang dibacakan kepada mereka, lalu mereka beriman. Dan dari kedatangan mereka itu juga menjadi bukti bahawa hakikat dan intisari daripada kitab yang diturunkan oleh Allah adalah satu. Intisari Taurat, Zabur dan Injil tak berbeza isinya dengan Quran, kecuali kalau telah dirosakkan, diubah oleh tangan manusia kerana hawa nafsu itu juga. Maka dengan sebab itu tuan-tuan, Al-Quran ini melengkapkan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan sebab itu Al-Quran ini sebagai satu yang mukjizat yang kekal abadi untuk selama-lamanya. Jadi kitab Taurat, kitab Injil, sebelum itu kitab Zabur, memang wahyu daripada Allah. Cuma masalahnya pada hari ini sudah tidak ada yang sebenarnya yang diselewengkan. Tetapi mereka yang membaca yang sebenar, maka nampak kebenaran. Sebab itu dengan mudah mereka tidak ikut hawa nafsu, sebaliknya mereka beriman kepada Rasulullah SAW, beriman dengan Al-Quran yang diturunkan pada baginda, turun kepada kita semua untuk mengambil petunjuk, hidayah dan pedoman. Allahu a'lam. Aku lu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.